Pemirsa, kepolisian daerah Papua akan mengirim 300 personil Brimob Nusantara membantu Polres Jayawijaya melakukan pengejaran pelaku pembunuhan dan perampasan dua pucuk senjata api Bribda Diego Rumaropen di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Sebanyak 300 personil Brimob Nusantara akan dikirim ke Wamena Jayawijaya, Papua untuk membantu Polres Jayawijaya melakukan pengejaran pelaku pembunuhan dan perampasan dua pucuk senjata api Bribda Diego Rumaropen di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Devakiri meninjau langsung lokasi kejadian pembunuhan Bribda Diego di Jayawijaya, Papua, mengatakan dalam rangka pencarian dua senjata api jenis AK-101 dan senapan sniper SSG-08 yang dirampas KKB, pihaknya akan memperkuat perbantuan baik dari Satgas Damai Kartens yang dibantu juga dari Reskrim Polres Jayawijaya dan juga akan mengirim 300 personil Brimob ke Jayawijaya untuk membackup tim yang sudah ada. Tentunya dalam rangka untuk pencarian kita akan memperkuat. Kan di Satgas Damai Kartens sendiri kan ada tim tindaknya yang baik dari Polri maupun TNI akan kita libatkan. Termasuk kami dari Polda Papua juga akan memperkuat dari Brimob Polda Papua untuk membantu Polres dan juga membantu tim tindak dari Satgas untuk melakukan pencarian. Pencarian ekstra dan maksimal untuk bisa mendapat kembali atau menemukan kembali senjata kita yang hilang. Berapa personil itu mungkin digeser? Ya tentunya nanti ada tim lagi yang akan datang. Itu yang dari Damai Kartens tim tindaknya. Yang dari Brimob itu akan hadir ke sini. Kemarin kami sudah plotting itu untuk di Jaya-Jaya ada 300 personil. Irjen Fakiri menambahkan keberadaan dua pucuk senjata api yang dirampas KKB, dugaan kuat senjata tersebut akan dibawa ke Kabupaten Duga. Kini senjata tersebut masih berada di Jayawijaya. Pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Jayawijaya, Papua, Omega Batkorumbawa, iNews melaporkan.